Halo sahabat YouTube, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman ya sebuah trimmer. Ya, ini saya baru saja beli di salah satu toko online ya, trimmer. Trimmer itu adalah sebagai meja putar ya. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman ya. Trimmer bonsai. Jadi ini kita gunakan sebagai meja putar ya, yang berfungsi untuk memutar bonsai kelapa kita sehingga memudahkan kita untuk menyayat ataupun merawat bonsai kelapa kita. Nah, sebelumnya saya sering sekali melihat YouTuber ataupun pencinta hobi bonsai kelapa ini menggunakan meja putar pada saat menyayatnya. Sebelumnya saya tidak punya ya, sehingga saya merasa kesusahan gitu ya, ataupun merasa kurang nyaman ketika menyayatnya. Apalagi kalau misalnya potnya itu berat seperti ini ya, potnya berat sehingga kita sendiri yang memutar, jadi sangat kesusahan. Nah, dengan adanya trimmer ini kita bisa lebih mudah dalam menyayatnya. Ini harganya cukup murah teman-teman. Sekitar saya belinya kemarin itu 43.000 ya. Ini terbuat dari plastik yang cukup kuat ya. Plastik yang cukup kuat. Di dalamnya saya tidak tahu apa isinya karena ini lumayan tidak bisa dibuka nih, dan juga tidak bisa dilihat ya. Nah, ini cukup kuat untuk menahan bobot yang cukup berat. Kemarin saya berdiri di sini itu tidak apa-apa ya, bisa berdiri sambil diputar pun kita masih bisa ya. Ini tidak pecah dia. Nah, sekarang saya akan mencoba menaruh bonsai kelapa ini ya, dimana ini potnya ini terbuat dari semen, saya buat sendiri. Jika teman-teman ingin belajar membuat pot sendiri, teman-teman bisa lihat link di deskripsi ya. Sekarang saya akan mencoba menaruh pot ini di atasnya ya. Oke, simak terus videonya. Selamat datang di channel Yukata ID. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Sekarang saya akan taruh di sini ya, katakannya. Lalu saya akan coba taruh bonsai kelapanya. Ini cukup berat ya teman-teman ya. Saya taruh di atas timernya. Nah, oke, ini sudah pasang ya. Oke teman-teman, ini saya sudah pasang ya trimmernya dengan bonsai kelapa saya. Ini potnya saya buat sendiri dari semen, dan ini lumayan berat ya jika kita tambahkan medianya juga. Dan trimmernya ini sangat kuat menopang bobot yang di atasnya. Jadi menurut saya trimmernya ini lumayan kuat, dan saya pun sebenarnya sudah pernah ya mencobanya. Saya berdiri sendiri di atasnya dan itu lumayan kuat. Jadi jika teman-teman tidak atau belum punya meja putar, teman-teman bisa membeli trimmer ya, trimmer bonsai. Saya belinya di toko online. Jika teman-teman perlu atau ingin membelinya, nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi ya. Jadi cocok untuk
kita yang suka dengan bonsai kelapa, apalagi dalam memvideokannya, ini menjadi lebih menarik ya, karena kita tidak perlu kita yang berputar, tetapi kita tinggal memutar primernya sehingga bonsai kelapanya ini pun ikut berputar. Jadi tidak perlu kita memutar badan ya, misalnya kita akan memotong di sini, jadi kita yang berpindah tidak perlu lagi, kita tinggal memutar ke sini saja. Dan ini juga memudahkan kita untuk proses penyayatan ataupun proses cutting dahannya ya. Jadi sangat memudahkan kita yang penghobi bonsai kelapa, ini sangat membantu trimmer ini ya. Ya, sudah pas. Dan putarannya pun juga tidak keras ya, lumayan halus dia, jadi tidak membutuhkan tenaga yang besar untuk memutarnya, cukup digeser saja seperti ini sudah berputar ya, jadi tidak perlu tenaga ekstra ya. Oke, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada teman-teman yang berminat membeli trimmer ataupun ingin membuat meja putar, teman-teman bisa memanfaatkan trimmer ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.